Ya, pemirsa, dikabarkan delegasi Arab Saudi akan berbelanja dan menghabiskan waktu santai sore ini di Jakarta dengan berbelanja di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita bergabung dengan Vena Malinda di lokasi. Vena, bagaimana pengamanan di lokasi perbelanjaan Sarinah, Jakarta Pusat? Silakan, Vena. Dan juga pemirsa, memang beredar kabar bahwa rencananya delegasi dari Arab Saudi akan berkunjung sekaligus berbelanja di mall ataupun pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Namun Reza, hingga saat ini berdasarkan pantauan kami belum ada penjagaan khusus baik dari pihak TNI maupun Polri. Sedangkan dari lahan area parkir di kawasan pusat perbelanjaan ini tadi juga kami lihat masih berjalan dengan normal, tidak ada pembatasan kuota atau area di kawasan pusat perbelanjaan ini. Dan juga Reza, tadi kami sempat memperoleh informasi dari pihak keamanan dari mall kawasan Tamrin ini bahwa memang sejak awal kedatangan rombongan Arab, mereka rencananya memang akan berkunjung sekaligus berbelanja di mall ini. Namun dan juga persiapan telah dilakukan seperti penyambutan dari direksi langsung. Namun sejak kemarin hingga saat ini pun mereka masih belum mendapat kepastian dari pihak terkait apakah delegasi Arab Saudi ini akan berkunjung dan berbelanja di mall ini. Dan untuk saat ini juga kami masih menunggu kabar terbaru dari pihak mall ini. Dan tadi juga Reza, untuk area parkir yang ada di kawasan mall ini masih digunakan untuk area games daripada para pengunjung mall ini. Demikian Reza yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Vena Melinda melaporkan langsung dari kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.